Pak, boleh tahu nggak Pak, di situ ruangan apa tuh Pak? Itu ruangan kerja saya. Ruangan kerja Pak. Boleh kita lihat ya? Masuk. Kita masuk ga? Yes. Kapan lagi kita obrak abrik rumahnya Pak Rizal Ramli ini? Jangan kelihatan, ini bendera merah putih banyak sekali. Sementara anak kecil ini telanjang. Nasionalisme yang benar adalah anak ini dipakai baju dulu. Iya kan? Iya. Baru kita bisa mengibarkan bendera ini. Iya kan? Nah, jadi selama nasionalisme ini hanya historis, hanya romantis, hanya nginget-nginget masa lalu, Indonesia tidak akan pernah jaya. Terakhirnya nggak akan masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini gue lagi di rumahnya Pak Rizal Ramli. Kita grebek rumahnya, kita coba diskusi dengan beliau. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan, pemikiran seperti apa yang kita dapatkan, isu-isu seperti apa. Yuk, mari kita teman-teman ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Masya Allah, langsung Pak RR men yang menerima di depan pintu. Luar biasa Pak Rizal. Assalamualaikum Pak. Boleh sana masuk Pak? Ya, silakan. Ya, siap. Wah, ini ruang tamu nih Pak. Ini ruang tamu, ini lukisan bagus banget nih Pak. Lukisan apa nih Pak? Ini lukisan Bali tapi dengan warna taste sudah lebih modern. Wow, iya. Nah, jadi Pak RR sehari-hari di sini nih Pak? Rumah. Rumah nih Pak ya? Luar biasa Pak Nyaman. Ini patung yang saya sangat suka. Saya mengagum Albert Einstein. Oke. Okay. Saya punya koleksi buku tentang Einstein, lebih dari 50. 50 buku? Buku. Wow. Setiap saya ulang tahun, teman-teman dari luar negeri kirim hadiah. Ini saya lihat di ruang tamu aja isinya buku-buku semua tuh guys. Lo bisa lihat tuh guys, buku-buku semua. Emang kalau orang pinter begini kan, jadi semuanya, semua wilayahnya 3 buku aja deh semuanya. Ini patungnya Bung Karno waktu muda. Oke. Karena waktu kuliah dulu. Iya Pak. Ini dandanan resmi kuliah dia pakai blangkon. Oh gayanya di zaman muda gitu Pak ya? Tapi udah tua kan dandanannya beda. Oke, iya. Ini anak nih Pak? Itu anak saya yang satu. Yang kemarin ngeluncurin buku itu? Yang ngeluncurin buku ini. Dita ya? Oke. Kemudian ini arsitek di New York sekarang. Oh, tapi yang Dita di Indonesia? Di Indonesia, dia dulu lulusan ITB mesin. Oke. Okay. Kemudian passionnya jadi guru. Oke. Okay. Dia bikin gerakan agar supaya anak-anak Indonesia pintar matematika. Iya. Mendidik udah, dan dengan kawan-kawan ya, didik ratusan guru di seluruh Indonesia. Wow. Kemarin launching 2 bukunya. Emang buah itu gak jauh jatuh dari pohonnya, men? Kalau bapaknya pinter, anaknya pinter juga pasti. Ini Mandela. Siap. Oh ini Mandela. Nelson Mandela guys. Orang yang sabar sekali di penjara kolonial di Afrika Selatan 30 tahun lebih. Tapi setelah dia keluar dari penjara, dia maafin semua orang yang pernah menyiksa dia. Wow. Yang pernah menghukum dia, termasuk orang-orang kulit putih. Oke. Okay. Yang melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap orang kulit hitam di Afrika. Oke, okay, iya. Syaratnya cuma satu, harus ngaku melakukan kejahatan. Dia ngaku, gue maafin? Nah, gitu Pak ya? Secara nasional. Itu yang namanya politik, jangan dibawa baper, maksudnya gitu Pak ya? Rekonsiliasi. Yang namanya rekonsiliasi kayak gitu. Iya. Menarik ya guys, jadi kita kalau kita perhatikan di sini, waktu kalau itu siapa Pak? Bok. Oke. Oke, jadi di sini itu memang Pak RR ini benar-benar mengabadikan orang-orang yang beliau kagumi, betul Pak ya? Yes, betul. Yang beliau kagumi dibuat sebagai jadi kayak semacam apa monumen-monumen kecil patungnya gitu Pak ya. Pak, boleh tahu nggak Pak, di situ ruangan apa tuh Pak? Itu ruangan kerja saya. Ruangan kerja Pak. Boleh kita lihat Pak? Masuk. Kita masuk ga? Yes. Pak. Kapan lagi kita obrak-abrik rumahnya Pak Rizal Ramli ini? Ini apa nih Pak? Ini foto ayah saya. Oke. Dia dulu wedana. Iya. Ini ibu saya. Bapak ini asli mana nih Pak ya? Padang. Onde Rawa. Dulu guru pendidikan Belanda. Iya. Guru SD. Ini dia sama teman-teman gurunya tuh, zaman dulu.
Ibu bapak ini guru? Bapak udana guru. Oke. Guru SD pak ya? Guru SD. Bapaknya guru SD, anaknya jadi menteri men. Asik gak men? Iya, ini lukisan menarik. Bapaknya pengagum lukisan pak ya? Iya. Ini pelukisnya satu-satunya pelukis Indonesia yang diubur-ubur. Diubur zaman Orde Baru. Oke. Sampai kabur di Jerman, tinggal di Jerman ke belasan tahun. Iya. Ini salah satu lukisannya. Ya, ini mencerminkan nasionalisme Indonesia hari ini. Hanya sekedar romantika, hanya sekedar nyebar-nyebarin bendera, hanya sekedar historis. Ya. Karena kelihatan ini bendera merah putih banyak sekali, sementara anak kecil ini telanjang. Oke. Nasionalisme yang benar adalah anak ini dipakai baju dulu. Iya. Iya kan? Iya. Baru kita bisa mengibarkan bendera. Menjaga bendera ini. Iya kan? Nah, jadi selama nasionalisme ini hanya historis, hanya romantis, hanya nginget-nginget masa lalu, Indonesia tidak akan pernah jaya, terakhirnya nggak akan makmur. Oke, ini kritikan pada saat zaman Orde Baru ya? Nah, sekarang, ya? Berlaku sampai hari ini. Berlaku sampai hari ini, oke. Kecuali nasionalismenya itu memikirkan nasib anak-anak muda, anak kecil yang nggak punya baju, yang miskin, bagaimana mereka bisa lebih makmur, lebih sejahtera, barulah nasionalisme kita itu. Iya, iya, iya. Jadi Bapak sehari-hari kalau di rumah, ini biasanya standnya di sini nih? Nongkrong baca-baca gitu Pak ya? Iya, iya, iya. Oke, ini banyak banget guys, kita bisa lihat ya, ini koleksi-koleksi bukunya. Oke, kita lihat di sini. Saya mahasiswa di New Hampshire. Hah? Saya rambutnya gondrong, lihat. Itu anak saya, Dita. Iya. Yang Dipo. Dipo? Iya. Oh ini Pak RR nih ya, masih muda nih ya? Masih muda. Di mana nih Pak tadi? Ini New Hampshire di Amerika. Di Amerika? Di atasnya Massachusetts. Bapak, waktu zaman kuliah di zaman kuliah, ya. Oke. Okay. Kemudian patung-patung kecil di sini. Nah itu dia nih. Ada patung. Ini Pak RR ini pengagum seni. Patung, lukisan. Iya kan? Ini tetap Einstein Pak ya? Gak jauh Pak ya? Nah ini. Ini siapa nih Pak? Ini samurai. Samurai? Ya, semangat Bushido. Wih, Nelson Mandela tetap nggak jauh. Jauh. Ini Napoleon Bonaparte nggak Pak? Iya, betul. Oke, menarik. Yes. Ini guys, kita bisa lihat ini buku-bukunya Pak RR di sini. Ini mungkin baru sebagian aja, gue rasa. Yang ada di atas perpustakaan, mungkin Bapak punya perpustakaan kecil kayak gitu Pak ya. Di sebelah sini juga ada. Menarik banget dan nyaman banget rumah di sini Pak RR yang ini udah berapa tahun Pak di sini Pak? Udah lama sekali. Kira-kira berapa tahun Pak? Karena almarhum istri saya. Iya. Oke, okay. Ini arsitek lulusan ITB dan lulusan Harvard. Oke. Okay. Graduate School of Design. Dia yang memperkenalkan arsitektur minimalis di Indonesia. Iya, iya, iya. Kalau saudara lihat bangunan. Oh, minimalis beliau ini Pak ya? Iya, pertama kali perkenalkan. Itu rata-rata lebih tinggi supaya kasih kesan lebih luas. Oke. Okay. Dan setiap ruangan ini nyambung sama ruangan luar. Yeah. Terbuka dengan kaca. Kamu lihat tadi di luar kan? Ini desain istri Bapak? Iya. Wow, ada kaca kan, seolah kamu di luar, jadi kelihatan lebih hebat. Ya. Ini setiap ruangan di sini, ada ruangan luarnya. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Dan sirkulasi udara sama cahaya, kalau dimatiin pun cukup. Cukup ya, nama. Lebih hemat Pak ya? Ya. Jadi nggak terlalu perlu ini Pak ya? Iya. Ah, kita tutup dulu, biar agak lebih tenang suaranya. Pak, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol Pak? Please. Ngobrol-ngobrol Pak ya? Iya. Guys, kita mau ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Rizal Ramli ya. Mengenai kondisi politik, ekonomi, bangsa Indonesia ke depan seperti apa sih? Dan pandangan Pak RR seperti apa sih? Tapi teman-teman semua jangan lupa like dan share dulu videonya. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Karena di video berikutnya gue akan diskusi banyak, gali semua pemikirannya Pak Rizal Ramli. Kapan lagi mumpung ada waktu beliau, kita bisa gali, kita gali. Kita manfaatkan pemikiran beliau ini untuk kondisi bangsa. Setuju boleh gak Pak? Boleh Pak ya? Izin Pak. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komposisi kabinet yang asal ngasih hadiah ini kepada orang yang track recordnya di masa lalu bermasalah, tidak aneh tidak ada honeymoon. Tapi kebanyakan track recordnya kan bermasalah, kinerjanya payah. Yang payah gini diandalin, ya bisanya cuma ngutang lagi. Oke, iya. Dengan bunga lebih tinggi. Tapi yang belakangan ini masuk secara agresif,
adalah dari Tiongkok. Nah, kalau dari Tiongkok, model bisnisnya beda. Jadi dia sedot semua nilai tambah dari hulu ke hilir. Di hilir misalnya satpamnya, tenaga semi teknis, dia bawa semua dari Tiongkok. Karena di Tiongkok hari ini ada pengangguran sekitar 300-400 juta orang. Harus disalurkan ke proyek-proyek Tiongkok di seluruh Indonesia. Jadi dia sedot nilai tambah itu dari hulu ke hilir. Sehingga manfaatnya buat rakyat Indonesia kagak ada. Yang penting, yang besar, yang ada itu pembangunan perusahaan Tiongkok di Indonesia. Bukan manfaatnya buat rakyat Indonesia.